Welcome to Jaya Channel. Jadi untuk video kali ini aku mau spill skincare rutin aku. Konten apa aja pasti nanya skincare-nya apa. Biar lebih detail gitu ya. Aku mau langsung jawabnya di YouTube aja nih. Jadi biar followers aku nanti yang kesini. Ya, nggak tahu juga sih mereka bakal kesini apa enggak ya. Ya doain aja sih ya. Oke, aku mau langsung aja. Ini aku udah cuci muka ya. Kalian tenang aja, ini sebelum tag video aku udah cuci muka terlebih dahulu ya. Ini tadi aku cuci mukanya pakai ini ya, pakai Brightening Facial Wash dari Scarlett. Ada yang unik dari sabunnya ini, kalian bisa lihat nih. Jadi dalamnya itu ada kelopak bunga gitu guys, cantik banget. Terus ini untuk wanginya aku suka. Yang paling aku suka dari Facial Wash-nya ini, setiap kali aku pakai, ini sama sekali nggak ngebikin kulit wajah aku ketarik guys. Bener-bener bikin lembab. Tadi kan cuci muka udah, jadi selanjutnya aku mau pakai Brightly Essence Toner dari Scarlett juga tentunya ya. Ini ada yang lucu loh guys. Nih, kalian bisa lihat. Jadi di dalamnya itu ada boba-boba kecil gitu, warna pink, lucu banget. Ini mau langsung aku pakai aja ya. Aku mau langsung tap-tap aja pakai tangan. Oh ya guys, aku mau tanya sama kalian. Kalian tuh tipe orang yang kalau pakai toner langsung pakai kapas apa tap-tap pakai tangan? Kalau aku nih kan langsung pakai tangan. Biar lebih meresap aja gitu ke kulit. Jadi yang meresap tuh lebih banyak. Selain untuk mengecilkan pori-pori, ini juga membantu untuk melembabkan kulit wajah kalian. Tuh, baru toner aja udah langsung kelihatan glowing. Segar banget. Next, aku mau pakai serumnya. Jadi ada dua serum nih, aku mau pakai dulu yang Brightly Ever After Serum. Ini untuk membantu menyamarkan noda-noda bekas jerawat. Ini gak tahu kenapa aku kalau pakai serum tuh bagian favorit aku banget. Suka gitu, pas bagian pakai serum tuh aku paling suka. Selanjutnya aku mau pakai Glow Tinting Serum biar lebih maksimal ya fungsi dari kedua serum ini. Membantu untuk menyamarkan noda-noda bekas jerawat ya. Ini cepet banget. Oke, kita ke step terakhir. Jadi di sini aku ada day cream dan juga night cream. Karena ini waktunya bobo, waktunya istirahat, jadi aku pakainya night cream. Untuk day cream aku rutin pakainya itu tiap pagi, jadi sebelum aktivitas. Skincare sebelum tidur itu penting banget guys, karena kulit juga butuh makan. Ini membantu untuk menghidrasi kulit, mengecilkan pori-pori, mengencangkan kulit, mencerahkan kulit. Ini banyak banget manfaatnya guys. Itu kenapa penting banget skincare. Udah guys,